kelewat. Sorry. Maafkan saya yang mulia raja. Kami, para pemimpin pasukan, ingin melaporkan keadaan sekarang. Baiklah, katakan informasi apa yang bisa aku dengar. Izinkan saya yang mulia raja. Baiklah, kau kuberi izin. Katakan apa yang terjadi. Mohon maaf yang mulia raja. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah pemimpin pasukan bagian barat. Di bagian barat, kami menemukan musuh yang sangat kuat. Tetapi, kami tidak gentar. Kami siap mengorbankan nyawa kami demi kerajaan ini. Apa yang terjadi di sana? Para pasukan kami melawan musuh dengan sekuat tenaga dan beberapa berhasil ditumbangkan. Namun, karena kelemahan kami, kami hampir saja dikalahkan. Namun, beberapa pasukan tetap saja tumbang dan tidak bisa diselamatkan lagi yang mulia raja. Lalu, bagaimana bisa kalian kembali? Tentu saja, beberapa prajurit tidak gentar. Seperti yang saya katakan tadi, kami siap mengorbankan nyawa kami demi kerajaan ini. Oleh sebab itu, beberapa tentara melawan para musuh itu dengan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya kami kehabisan peluru dan kami menggunakan kekuatan tangan kosong. Dan akhirnya kami berhasil meraih kemenangan. Hah, kerja bagus. Ya, yang mulia raja. Berarti kekuatan teknologi senjata api ini tidak ada apa-apanya. Itu benar yang mulia raja, mereka terbatas. Hah, baiklah, sudah cukup aku mendengar laporan darimu. Izinkan saya melapor juga yang mulia raja. Baiklah, silakan, katakan. Di bagian ibu kota kerajaan, tepatnya di Brasilia, kita juga mendapatkan musuh yang sangat kuat yang mulia raja. Oleh sebab itu, pemimpin pasukan kami mengalami kekalahan dan harus tumbang di medan perang itu. Aku turut berduka cita. Ya yang mulia raja. Baiklah, sudah cukup. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana keadaan di timur? Wahai pemimpin pasukan yang ada di timur. Baiklah yang mulia raja, saya pemimpin pasukan timur ingin melaporkan. Awalnya kami memenangkan pertempuran yang ada di timur dengan beberapa prajurit kami. Tetapi kami tidak menduga mereka mendapatkan bantuan. Apa? Bantuan? Ya yang mulia raja, dan prajurit kami sempat lengah. Kami kira kami sudah menghabisi semuanya. Ternyata tidak, mereka masih banyak yang mulia raja. Dan pada saat itulah kami kehilangan beberapa prajurit terbaik kami. Sangat disayangkan. Terima kasih yang mulia raja. Saya sebagai pemimpin pasukan merasa tersentuh. Tetapi kami tidak kalah yang mulia raja. Kami masih memiliki beberapa prajurit unggulan. Dan pada akhirnya kamilah yang meraih kemenangan. Kerja bagus. Tetapi yang mulia raja. Ya, aku tahu. Masih banyak musuh yang berkeliaran di kerajaan kita ini. Oleh sebab itu, sepertinya kita membutuhkan bantuan dewa. Dewa yang mulia raja? Ya, kita akan melakukan ritual pemanggilan dewa petir atau nebula. Hah, dewa itu? Ya, baiklah kalau begitu. Mari kita mulai pemanggilan dewa nebula. Wahai dewa yang ada di langit, perkenalkan, aku, Raja Purgatory, memanggilmu. Akan kuberikan apapun yang kau minta dariku. Dan sebagai balasannya, aku memintamu untuk melindungi kerajaanku ini. Ya, keluarlah, Nebula Rampek. Yang mulia raja. Yang mulia. Anda tidak apa-apa. Yang mulia raja, maafkan kami. Maafkan kami yang mulia raja. Gawat semuanya, gawat. Gawat kenapa? Ya nih, gawat kenapa? Nebula Rampek telah tiba di kerajaan kita ini. Apa? Dia telah tiba di kerajaan ini? Tidak mungkin, kau pasti bercanda. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia menunggangi naga dan dia sebentar lagi akan mendarat di kerajaan kita ini. Lalu, bagaimana dengan yang mulia raja? Yang mulia raja, yang mulia raja, Anda tidak apa-apa? Semuanya saat Nebula Rampek telah tiba di kerajaan kita. Turuti apapun permintaan dia. Tetapi yang mulia raja, sepertinya dia mengambil nyawaku sebagai yang mulia raja. Sialan, semua ini
Pasti karena nebula itu. Keluar kalian semua. Itukah dia? Ya, itu adalah Nebula, sang dewa petir. Hah, tak kusangka makhluk rendahan seperti kalian mengenal siapa diriku. Tentu saja, orang yang dipanggil oleh raja kami pasti orang hebat. Tahu saja. Kekuatan yang luar biasa. Ya, kau benar. Sudah cukup. Aku ingin tahu kenapa kalian memanggilku dan siapa yang mati karena memanggilku. Tentu saja, raja kami. Ya, raja kami mengorbankan nyawanya demi bisa memanggilmu. Itu imbalan yang setimpal, bukan? Kalau begitu, mulai sekarang aku, Nebula, raja kalian, dan kalian harus mematuhiku. Aku tidak mau mematuhimu. Apa kau bilang? Ya, karena kau hanyalah panggilan dari raja kami, dan kau yang menyebabkan raja kami mati. Hah, kalau begitu, kau siap menerima konsekuensi dariku? Aku tidak takut. Bersiaplah menerima hukumanmu. Matilah kau. Rasakan itu. Cepat sekali, aku tidak melihat gerakannya. Kau benar. Teman, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi dengan dia? Dia sudah aku bunuh. Apa? Ya, karena dia tidak mendengarkanku dan berani menentangku, Nebula, sang dewa petir. Tidak. Aku butuh hiburan. Luar biasa, aku sangat terkesan. Tidak kusangka makhluk rendahan seperti kalian cukup menghibur. Setelah semua ini, aku merasa lelah. Aku ingin kalian berdua memijatku. Kau saja. Hei, itu permintaan dari sang dewa. Kalian berani menentangnya? Maafkan kami. Sudah, tidak apa-apa. Mereka terlalu lancang, Yang Mulia Raja. Mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Kau benar. Bagi siapapun yang menentangku, dia dipastikan akan mati saat itu juga. Maafkan kami, Yang Mulia Raja. Kami bersedia. Senjataku ini bisa membunuhmu. Ampun, Yang Mulia Raja. Baiklah, sepertinya kita tidak usah terlalu tegang, karena kita akan bersenang-senang. Anda benar, Yang Mulia Raja. Kan? Sudah, tidak perlu terlalu tegang. Ayo kita ke atas. Baik, Yang Mulia Raja. Saya siap untuk memijat Anda. Mana satunya? Saya di sini, Yang Mulia Raja. Baiklah, kalian berdua akan menemaniku bersenang-senang. Lapor, Dewa Nebula, semua pasukan telah siap untuk bertempur. Baiklah kalau begitu. Ayo, bawa semua teknologi senjata kalian itu. Kami sudah mempersiapkan semuanya, termasuk untuk Anda. Baiklah kalau begitu. Mari kita kuasai dunia ini. Bunuh semua warga yang ada di sini. Baiklah. Dimengerti. Baiklah, aku akan menerobos ke garis depan. Saya akan mendampingi Yang Mulia Raja. Baiklah, itu dia. Serang. Ampun, jangan sakiti saya. Rasakan itu. Kerja bagus, bunuh dia. Sudah saya lakukan.
Baiklah, masih banyak warga di sekitar sini. Bunuh semuanya. Ah, tidak, tolong. Bunuh dia. Baiklah. Jangan harap, ya. Hah, dasar sampah. Tidak, dia jatuh. Tetap saja aku membunuhnya. Kalian sadar tidak apa yang telah kalian perbuat? Ini wilayah kekuasaan Bermuda. Hah, aku tidak peduli. Aku Nebula. Aku akan membunuhmu. Huh, biarkan saya yang membunuhnya, wahai Dewa Nebula. Kerja bagus. Huh, tentu saja. Bunuh semuanya yang menghalangi jalan kita. Baiklah, serang. Mati kau. Hah, kerja bagus, AUG-ku. Serang. Hah, itu jatahku. Hah. Huh, mantap, tuan. Masih ada satu lagi di belakang sana. Itu jatahku. Hah, biar aku yang mengakhirinya. Biar aku, tuan. Kerja bagus. Baiklah, tinggal satu lagi tujuan terakhir kita. Yang mulia raja, gawat. Lancang sekali. Apa yang kau pikirkan? Maafkan saya, yang mulia raja. Ada apa? Sebelumnya, saya izin melapor, yang mulia raja. Baiklah, apa yang ingin kau laporkan? Cepat katakan, sebelum aku marah. Baiklah, yang mulia raja. Cepat. Wilayah kekuasaan kita semuanya diserang oleh seseorang yang bernama Nebula. Apa? Nebula katamu? Dia bukan seseorang, melainkan dia adalah Dewa Petir. Apa? Dewa Petir? Ya, kalau begitu, kita juga akan memanggil Dewa untuk mengalahkan Nebula ini. Kita akan melakukan ritual pemanggilan Dewa. Anda yakin, yang mulia raja? Tentu saja, karena musuh kita adalah bagian dari Rampek. Jadi? Persiapkan semuanya. Kita akan melakukan ritual pemanggilan juga. Dan aku harap tidak ada yang menghalangi. Baik, yang mulia raja. Siap, laksanakan. Kalau begitu, ayo kita mulai. Hum tiri bina sucat pelat dook. Baiklah, dewa yang ada di langit. Dengarkan panggilanku. Aku, Raja Bermuda, memanggilmu atas kehendakku sendiri. Dan sebagai imbalannya, akan kuserahkan nyawaku kepadamu. Aku mohon, turunlah. Ini saatnya. Ambillah nyawaku ini. Yang mulia raja. Oh tidak, ini berbahaya. Yang mulia raja, bertahanlah. Kuserahkan padamu. Jadi ini kerajaan Bermuda. Hayo kita habisi, tuan. Dengan senang hati akan kubunuh semua yang menghalangi jalanku. Pertama-tama akan kukalahkan kerajaan ini. Aku panggil saudara-saudaraku bergabung. Rampage membutuhkan kalian. Kota sedang terancam. Horizon menyalahgunakan teknologinya. Mereka sedang mengirimkan ancaman baru kepada kita. Aku ingin damai. Teknologi bisa digunakan demi kebaikan. Bantu aku mencapai tujuan ini. Bersama kita akan berjuang demi keadilan. Mama.